Oke, berikut ini adalah program interupsi timer 0 dan timer 1. Dan di samping itu juga ada program untuk menyalakan dan mematikan LED menggunakan push button seperti ini. Dan ini jalan secara bersamaan. Jalan secara bersamaan. Nah, untuk interupsi di sini dia akan membangkitkan gelombang. Dia akan membangkitkan gelombang seperti ini. Nah, yang atas ini adalah timer 1, yang bawah ini timer 0. Data yang ditampilkan itu adalah timer 1, yang atas yang kuning, yang biru timer 0. Jadi ini akan terus berjalan gelombangnya seperti ini, walaupun push button sekarang ini saya tekan. Push buttonnya saya tekan, jadi di gelombangnya tidak akan berhenti, karena gelombang ini dibangkitkan melalui interupsi.